biasa yang ada di tempu. Hari ini adalah Lorong Buangkok. Lorong Buangkok. Dah sengit. Apa ni? Sengit ketuk. Kita waktu sekarang 7:33 minit pagi. Belum tu apa nak cek ni dulu.
destinasi kita pagi ini. Thank you.
terlihat sejenak di sini. Dan nanti kita teruskan perjalanan kita daripada sini ke Lorong Buangkok. Kita sambung perjalanan kita dari sini. Kita boleh lihat sejenak. Dia turun lagi. Lagi. Thank you.
lajuan adalah 10 km per jam. Bangsa.
yang dibina dengan kedrat mereka cepat siap. Ini ada kawasan tasik. Pada sini kita akan terus lagi perjalanan kita hingga ke penghujung. Kan ada kawasan yang banyak ikan. Cantik sekali. Jenis rumput yang jarang sekali kita dapat lihat. Di kawasan perkampungan, perkampungan yang hanya tinggal separuh gini saja. Singapura ni yang hanya tinggal saksi baki kampung aja, jadi ini sajalah yang dikekalkan.
maju bersama, bersama-sama membina negara yang pada mula asalnya kita ini adalah daripada orang-orang yang susah. Ini dia kawasan dia. Kita dapat lihat kawasan ini, kebun-kebun, kebun-kebun mereka ni. Banyak kawasan kebun. Jadi kita dapat lihat kawasan kampung ni. Morning. Ini kawasan kampung. Okay. Dapat kita lihat. Tok lah. Tolak dalam. Kawasan kampung kita dapat lihat. Terus je. Bismillah. Assalamualaikum. Ini dia tempat yang kita selalu lihat di TV. Tempat ni sangat unik sekali eh. Ini kawasan kampung. Di sebelah sana ada kawasan pembangunan. Rumah-rumah lama begini memang jarang sekali kita dapat lihat. Setelah kita melihat pembangunan-pembangunan masa kini, keluar pergi belakang Punggol, kawasan Punggol. Assalamualaikum. Pagi.
tinggal beberapa rumahan saja yang kita dapat lihat. Lain daripada itu, pada situ kita pusing balik. Luar mak tadi. Mana? Macam mana? Luar mak tadi ya nanti. Boleh keluar sini. Pusing balik ah nanti. Tidak. Ini kawasan kampungan. Rasanya macam kat Johor. Ini ada, boleh keluar. Ini kita rehat sekejap di depan. Kita teruskan lagi jalanan seterusnya. Trafik ah. Situ. Laporan terakhir L. Lapan 24 dan terdapat juga kejadian dua yang terjadi. Dan jalan sini adalah sangat sempit dan kita mestilah hati-hati. Okay, itu saja jalanan kita dari rumah ke Lorong Buangkok. Okay, di kawasan perumahan lama, kawasan perkampungan. Kita dapat lihat tentang perjalanan sekali-sekali saja kita dapat lihat keadaan-keadaan yang unik di preserve. Dari sini kita nanti akan teruskan perjalanan kita. Jumpa lagi anda sebentar lagi. Terima kasih. Pak tadi ya. Kita akan patah balik daripada sini. Kami sampai kita dapat lihat pemandangan sekitaran kampung Lorong Buangkok.
ni kan. Eh, sini lah. Itu pula. Eh. Ah, jalan-jalan. Sini. Kan. Ya, kawasan perumahan kampungan hanya berada di Singapura. Teruskan lagi perjalanan kita. Nah, thank you.
sini kita akan buat pusing nanti. Ini penghujung jalan. Okay, kita dapat lihat daripada papan tanda di sini. Ini dia. Pergi pusing lah sana. Ha. Nak pergi mana? Okay. Tadi perjalanan kita ke penghujung kawasan Sengkang River Park. Lihat saja kawasan sungai bersih. Berbanding pada tahun-tahun yang lampau, masa-masa yang lampau di kawasan ini penuh dengan kotoran, penuh dengan kawasan perkampungan. Mana penduduk banyak yang tinggal di kawasan tepi-tepi sungai ini, masa ke masa telah dibuatkan pembersihan ini untuk mencantikkan lagi kawasan. Telah menjadi satu realiti kawasan yang bersih, air yang bersih, yang dijamin selamat. Thank you.
kampung lagi daripada sini.
bergerak. Cuma nak taruh helmet tu. Dah berhenti lah sekejap. Anu lagi ya. Okay. Sekarang sampai ke waterway untuk masa rehat gitu. Daripada sini kita akan teruskan lagi. Okey. Jumpa anda sebentar lagi. Dah. Okey, assalamualaikum. Kita teruskan perjalanan kita hingga ke waterway. Okay, hingga ke Punggol. Tempat pertama. Okey.
I dismount you. Tadi perjalanan kita amat sampai saksikan video-video seterusnya. Selamat menjalin hidup, sihat kesihatan, menjaga kesihatan adalah tanggungjawab semua. Dan dari sini, terima kasih. Ini dia motor yang tak pernah bergerak-gerak.
sebelah ni keledai, yang sebelah ni kuda hitam. Okay. Saya tak tahu. Setiap kali taruh bateri, masuk 2-3 hari bateri flat. Asyik flat saja tak habis-habis. Hari-hari kena charge. Oh. Leaking. Minyak. Assalamualaikum. Kita sekarang nak cuci basikal. Okay. Cuci basikal pun tak tengok ke. Itulah cara-caranya kita cuci basikal. Itu mudah sekali. Tak payah taruh sabun. Thank you.
Lihat saja sudah bersih. Daripada sini. Terima kasih. Mm-hmm.